Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali sobat. Ya, mudah-mudahan sahabat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya ya. Oke sobat, malam hari ini kita mau coba berburu ruak-ruak lagi ya. Untuk malam ini kita berangkat bertiga. Dan rencananya hasil perburuan kita malam hari ini langsung kita masak di lokasi sobat. Oke sobat, seperti apa keseruan perburuan kita malam hari ini? Kita terus keseruan Nanung Vlog dan jangan kemana-mana. Oke, let's go. Poin cuy, satu lagi. Dua kali. Tuh ya poinnya. Lepar. Oke, mantap. Kena. Dia kan orang dikit. Oke. Oke. Kata kunci. Oke sih di petok. Ah, laku. Oke. Terus. Tuh. Super headset ya. Oke. Terus. Kata kunci. Iya, pokoknya pas kaki yang girik sangkut. Poin juga kita rupanya. Nih, poin kita. Terbanting kok tadi. Lepas paret, pas lo. Tambah power yuk. Oh iya. Oke, kita zoom. Kamera ngeblur. Sip. Aduh, kameranya kok ngeblur sih. Wah, ikut nampak. Itu depan sana ada burung berkok kita, sob. Weee. Nah, ayo kok. Sikit kok. Kena kok. Weh, poin kita, oi. Ayo kok, aku nyekel kamera kok. Poin besar kita. Entah aku kok. Thank you.
Ini poin kita ya. Udah kita jemput. Tinggal kita jemput. Ini poin kita ya. Burung blekok. Mantap, satu poin. Poin besar ini. Poin lagi, mantap. Ini sniper kita Bang Polo nih ya. Dari tadi Bang Polo aja yang poin-poin terus. Mantap, jos. Oke, poin satu lagi. Jadi ada satu poin yang tidak kita setting. Berhubung kita posisinya jauh. Mantap. Ini bunga lam tanah nih. Apa fungsinya apa? Lo, ajar lo. Udah. Jauh, laset. Cuma keseriwik. Oke, satu target lagi. Terlihat. Woi. Kena, kok. Oke, ternyata poin ya. Hup. Poin ya, long range tadi nih, sekitar 20 meter. Nah, itu poin kita. Oke, mantap. Ambil dulu. Itu dia. Nah, itu. Ini apa nih? Itu buat ikutin itu. Udah ini. Ah, itu. Oh. Berubah itu. Itu dia posisinya di situ guys. Targetnya. Oke. Okay. Poin. Hai, nyangkut. Ini sore apa? Yang di bawah. Hah? Oh, ini. Oke, itu dia poin kita. Cus. Ya, satu target kita jemput lagi. Terkunci. Halo. Mana peluru ini? Kosong peluru. Induk. Ngeri induk. Oke, target terkunci. Wis. Oke, target terkunci. Guys. Poin. Mantap. Oke. Ini sobat yang kita takutkan kalau kita hunting malam-malam ya. Kobra.
buntung, sumber buntung. Enggak buntung kayak gitu ekornya. Buntung itu. Iya. Kayak ular gerik ya. Iya. Buntutnya. Ya, besar ini coy. Sedikit tertutup sama pupah-pupahnya. Udah saya sebelah hidul. Tidak terkunci coy. Ini kata barangnya. Nah. Oke. Waduh. Lolos coy. Kita ulang sekali lagi. Bangga sih. Jeruk baru tembus sih, kadang layang nang apa kota ya. Oh, kain. Ke sana cum. Masih nampak tuh, ha? Tuh, tuh. Ini berarti? Enggak, tapi enggak fatal deh dari sini. Nah, tadi. Cuy, masih urip loh, surip ya. Ini dia poin kita. Guys, ini ada satu batang daun goyang sendiri dia. Yang lain nggak ada goyang, tapi dia asik bergoyang sendiri. Makan dulu. Oke teman-teman, kita mau istirahat dulu ya di pondok ini. Ini pondok petani. Masyarakat ini sambil kita mau masak-masak. Mana? Oh iya. Ini sobat bangkai bekas sapi ini. Bekas sapi mati dulu nih. Nah, tulang-tulang ini banyak. Ini oh iya. Oh iya, lagi. Enggak dari sini juga mungkin. Enggak. Enggak. Ini ekor. Ini bangkai sapi. Di perkebunan kelapa sawit masih berumur kurang lebih 1,5 tahun ya. Kita sambil istirahat di sini sambil mekat juga. Kita mau istirahat di sini sambil masak-masak. Mari kita masak rica-rica, kita ngopi-ngopi dulu. Ngopi dulu guys. Hah? Iya. Kakinya buka. Nah, harus pasang gasnya. Nah, pasang. Dari bawah, dari bawah.
Oke, cendok enggak kebalik. Cendokkan dulu bawah. Puter, nah, masuk dia. Oke. Kita mau ngopi dulu. Waduh, ini kemarin gak dicuci nih bro. Nah iya. Jadi jamur. Gak apa-apa. Ini kurang ini. Cukup lah kalau untuk ngopi, cukup nih banyak nih. Kocak ya sih. Tunggu. Belum rebus ya, cari cana ya. Oke, kita mau masak burung ini ya. Burung apa namanya? Sangak. Burung sangak merah. Ini mau kita masak, mau kita cari cana. Ini untukmu. Untukmu yang hidup. Iya. Datang ya pasien satu lagi. Iya, ini yang apa? Ngeri gitu nih. Kita mau bersihkan dulu. Ekor kita nih harus darah dulu. Ayo dadanya guys, dada mentok. Poin kita, poin besar ini, langsung kita cari cang. Ini bukan burung yang dilindungi ya, ini burung cangak merah ya. Masih banyak apa yang populasinya nih di alam ya. Kita bawa kolok. Kita turun. Itu dia guys. Itu kita disut dulu. Satu tambahan guys, poin lagi 2 ekor. Libur kopi hitam dulu. Tanya serap ah sama ini daging burung cang tadi kurang lebih 1 kilo ada nih, ini sampai panci kita penuh nih. Panci kita pakai panci produk Tendaki. Ini bukan lagi promosi ya. Oke, kita mau meracik bumbu rica-ricanya dulu. Ini bumbu instan semua ini bro. Ini kita pakai bumbu instan semua. Nah ini bumbu resepnya. Ini bumbu resep rahasianya. Ini bumbunya kita siapkan dari rumah tadi ya. Ini bumbu instannya untuk tambahan aja. Kalau kita mau masak pakai bumbu giling di sini, repot juga kita nggak bawa apanya ya? Nggak bawa ciri, apa namanya? Cobek. Sorry bro, lupa namanya bro. Mau bilang cobek susah. Masa mau ciri-ciri? Tolong spill sedikit.
biar nampak nih teman-teman seperti apa warnanya. Nah, tengok tuh. Ada beberapa rempah-rempah ya, ada jahe, ada lengkuas. Nah, nanti kunyit sama ketumbar sama lada bubuk. Kita pakai yang bubuk, pakai yang instan. Nah, kita posisinya lagi berada di hutan, hutan sawit ya. Ini ada ketinggalan minyak gorengnya, kita lupa tadi bawanya. Jadi kita rebus. Ini ada daun jeruk, serai-serainya ini geprek dulu nih. Cuma. Kita geprek. Sorry ya, agak ekstrim. Kita cemplungkan, blung. Kunyit bubuk. Secukupnya ya, jangan banyak-banyak, nanti pahit. Itu ada ketumbar bubuk, mana kater lagi. Ini ketumbar bubuk. Cukupnya juga, sesuaikan sama ini ya. Daging yang kita masak. Kemudian ada satu lagi lada bubuk. Ini pakai semua ini biar mantap. Nah, ini semuanya biar pedes. Kalau rica-rica kalau nggak pedes kurang jos. Oke, kita tunggu sampai masak. Ini airnya pun kurang, air untuk rebusannya. Untuk penyedap rasa kita pakai yang instan juga. Iya, rasanya ayam. Iya, itu mereknya jangan ditunjukkan kali. Nanti dikirap dapat apa kita? Endorse. Kagak ini ya, bukan endorse nih ya. Ini pasti kan tentang orang. Oke. Cilik, pepel. Kalau kamera zoom enak ya kok. Oke, terkait terkunci. Aduh, kena si gila lah. Nasi gila. Oke, terkait terkunci dengan rapi. Cekal gue. Oke, kita poin satu lagi. Poin ya. Udah 75% udah mau matang. Mantap. Harum, sangat merah.
Rica. Sudah matang cuy. Sudah bisa kita nikmati tanpa nasi. Kurang asin cuy. Nih, hasil rica-rica kita. Rica-rica sangat merah. Wow. Paha, guys. Ya, paha ya, guys. Pas dulu. Ini paha juga nih. Iya juga, ini paha ruak. Oke, kita nikmati dulu ya. Mantap sih, mantap tenan, wih gurih pokoknya. Sip. Kita makannya nggak pakai nasi nih. Biar puas, biar puas menikmati rica-rica langsung di alam liar. Sedap man. Sedap, mantap betul. Ini yang bikin lagi kayak gini nih. Ini koki ya kita nih, koki kita nih, sniper sekalian koki yang ber kita berdua nih. Hari ini saya nggak bawa unit.